Kehadiran mantan pacar ke pesta pernikahan kerap berujung kacau. Ada kalanya, mantan belum move on sehingga malah membuat ribut di acara pernikahan. Meski begitu, lain halnya dengan momen yang tengah viral satu ini. Bukan mantan pacar, aksi pengantin pria yang belum move on menjadi sorotan. Lewat unggahan Instagram, akun @fakta.indo membagikan sebuah video dari acara pesta pernikahan. Pada video tersebut, terlihat jika pengantin pria mengenakan busana adat warna hijau tua. Di tengah acara berlangsung, pengantin pria tiba-tiba menghampiri seorang wanita. Wanita yang diduga merupakan mantan pacar tersebut awalnya sedang bernyanyi. Namun, pria ini malah memeluk dan mencium sang mantan. Diduga belum bisa move on, pengantin pria ini peluk dan cium mantannya di pernikahan, tulis keterangan akun @fakta.indo. Pria tersebut terlihat memeluk mantan cukup lama, sementara sang mantan pacar tampak mencoba melepaskan diri. Di sisi lain, tamu yang hadir juga turut berusaha membantu memisahkan pengantin pria dari mantan pacar. Meski begitu, pengantin pria terlihat tidak mau melepaskan sang mantan. Pada akhirnya, pengantin pria sampai terjatuh saat berusaha dipisahkan oleh tamu undangan.